baik. Oke, gimana Pak? Silakan like, klik subscribe, dan klik lonceng. Sobat Otomania, Yamaha XR155 sudah launching. Oke, di sini saya akan membahas 5 kelebihan dan 1 kekurangan yang sangat fatal. Ya, tonton video ini sampai habis ya. Oke, kelebihan yang pertama, motor bergaya custom ini langsung buatan dari pabrik ya, jadi mungkin lebih rapi, kualitas pabrikan yang lebih terjamin ya, dan tentunya dengan garansinya. Yang kedua, mesin canggih 155 cc dengan PPA dan 4 klep, jadi performanya pun sudah tidak diragukan lagi, apalagi mesin ini juga dipakai sebelumnya oleh Fiction R dan R15 sob. Yang ketiga, fitur canggih ya, lampu LED depan belakang, delta box, speedometer digital, ada assist and sliver clutch sehingga perpindahan dari gigi lembut, mantap kan. Yang keempat, gaya neo klasik, sport heritage, ini gaya yang lagi tren ya. Jadi motor baru langsung dari pabrik sudah bergaya custom seperti ini. Yang kelima, unik, gaya kekinian, dan tentunya akan jadi fenomena baru, dan tentunya harga pabrikan lebih hemat ya daripada harus custom dari motor baru beli sendiri. Ada satu kekurangan dari Yamaha XR155 ini sob, yaitu karena motor ini produksi massal ya oleh pabrikan, maka akan banyak sekali yang mirip di jalan kalau ini laris apalagi ya. Dan tentunya sobat Doikers yang memang pencinta motor retro, klasik, atau modif atau custom tidak suka ya dengan hal ini. Tapi di sini saya ada solusi. Pastinya rumah-rumah custom masih bisa ngebul, karena motor akan banyak juga di custom, baik itu di spion, tangki, saddle, ataupun knalpot ya. Dan hal yang paling mudah yang dilakukan oleh bikers adalah decal sticker. Jadi biar tampil beda, tidak sama seperti baru keluar dari pabrik. Nah, ini kekurangan dari XR dan juga solusinya sob, jadi santai saja. Oke sobat, terima kasih atas waktunya sudah mampir tonton video terbaik. Di akhir video ini ada dua itu, salam satu aspal.